Iya kan? Masa. Iya. Ya kan? Enak. Mana deh ini deh. Oh, panggilan yang buah kopi tadi itu. Mbak, Mbak. Berapa, Mas? Kopi dari mana nih, Mbak? Oh, dari Praga, gimana? Jangan. Nah. Enak. Ya. Ini dari Praga, nanti mau tahu enggak gimana kopi ini saya enak? Mau, mau. Oh, ntar saya panggilkan dulu ya. Jan. Gimana nih? Tuh, ini. Ya, ini memang sudah bagus. Gimana, enak gak? Gimana, enak ini, ya? Kamu sudah tahu caranya buat? Nah, ini kan kopi asli ini. Memang berasal dari pegunungan. Di Badung sendiri memiliki daerah strategis untuk penanam kopi, yaitu di sebelah utara Badung, tepatnya di Banjarkiaran, Desa Pago. Faktor alam ini adalah salah satu hal yang menyebabkan kopi terasa enak. Di samping faktor alam lainnya, yaitu faktor sifat kopi itu sendiri. Faktor ini alami, jadi mutu sudah ditentukan oleh jenis tanaman itu sendiri. Setelah tanaman mencapai umur 2 tahun, dilakukan pemangkasan. Di sini biasanya dilakukan pemangkasan bentuk, yaitu dengan tujuan untuk memudahkan pada waktu panen kopi nantinya. Panen kopi sudah dapat dilakukan pada saat kopi berumur 3 tahun. Walaupun buah kopi masih sedikit, kopi biasanya dipanen bulan April sampai Agustus, di mana bulan April sampai Juni dilakukan panen petik pilih, yaitu pemetikan dilakukan pada saat buah kopi yang sudah merah. Inilah yang nantinya akan menghasilkan mutu yang baik. Pengeringan adalah hal yang dilakukan setelah panen. Faktor ini adalah salah satu faktor yang dapat dikendalikan untuk mencapai hasil kopi yang bagus. Pengeringan dikerjakan di tempat yang luas dan bersih. Agar pengeringan mencapai hasil yang sempurna, maka dilakukan pengadukan secara merata pada saat kopi dalam proses penjemuran. Penggilingan akan dilakukan apabila buah kopi sudah mencapai kering yang maksimal, hingga nantinya kadar air yang terkandung dalam kopi beras tidak melebihi dari 10%. Setelah proses penggilingan selesai, sekarang saatnya kopi disangrai. Kopi yang mempunyai kadar air di bawah 10% akan menghasilkan kenampakan kopi yang terang dan berkilau.
Pengemasan dikerjakan oleh masyarakat Giadan sendiri dengan cara sederhana, menggunakan alat bantu sederhana pula. Dengan sebuah timbangan jongkok, perkat plastik, senok, dan kopi pun sudah dapat dikemas dengan rapi, sekaligus kebersihan tetap terjaga. Membelinya itu, ini teman saya juga tidak tahu. Oh, kalau kopi Prancis ya, saya tahu. Mas bisa dapatkan di koperasi dari Kampung Aman, koperasi Sari Bersegara bisa jaringan. Kemudian di JED juga distributornya. Terima kasih ya, kalau kita sudah mau membeli kopi Giadan ini. Berarti Anda sudah membantu masyarakat kami yang ada di sana. Hanya kalau tidak ingin kita banjir, itu yang tinggal di Denpasar, di Bapak Giadan. Tetap di Giadan.